Selamat datang di Nur Jamanius, seorang mahasiswa Universitas Negeri di Kota S ditemukan meninggal dunia di kamar kos pada hari Senin 5 Desember 2023. Kepolisian setempat mengkonfirmasi bahwa almarhum diduga bunuh diri akibat depresi karena beban akademik dan tuntutan diri dari lingkungan sekitar, terutama orang tua. Kejadian ini dibuktikan dari surat untuk orang tua almarhum yang tersimpan rapi di samping tempat tidur, di mana almarhum sempat merenggang nyawa. Saya Marshal. Dan saya Torik, dari Nur Zaman News, pamit undur diri. Ini gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang bahkan jauh dari kata hancur. Saat itu juga aku masih merasakan betapa cemaranya keluarga ini. Tapi mengapa semuanya berubah drastis? Apa aku tak pantas, tak layak untuk bahagia? Aku ini manusia, aku ingin kebahagiaan. Aku ingin kebahagiaan. Apa kamu gak mikir, anak kamu sekarang banyak kebutuhan. Kamu tuh sama aja, sama kayak anak kamu. Banyak maunya, tanpa mikirin ekonomi saya. Gak usah banyak alasan dan... Dasar anak murid gak becus. Tiap hari kamu apa terus? Kurang apa aku ini sebagai guru kamu? Dasar anak kau becus. Dasar miskin. Dasar anak broken home. Udah broken home, miskin. Gak usah temenan sama kita. Hidup ini seperti sebuah pertunjukan teater. Setiap hari aku harus berpura-pura, berakting, dan berusaha memenuhi ekspektasi orang tua. Mereka selalu berbicara tentang masa depanku. Berbicara tentang impian mereka yang terkubur di dalam diriku. Lalu bayangkan tekanan selanjutnya dari para guru. Mereka tidak akan pernah tahu bagaimana latar belakang muridnya. Mereka hanya bisa mencaci, menekan, tanpa tahu latar belakang dari mahasiswa yang kotor ini. Lelah jika terus kubayangkan kata-kata yang terlontar dari mulutnya. Muak jika terus-menerus kudengarkan kata-kata yang selalu mempermalukan diriku di depan orang-orang lain. Aku tahu mereka melakukan ini karena mereka peduli padaku.
karena mereka menginginkan yang terbaik untukku. Tapi apa kalian tahu, yang terbaik untukku adalah yang terbaik menurutku. Mereka menginginkan segalanya. Nilai bagus di sekolah, prestasi dalam olahraga, dan menjadi anak yang patuh. Aku ingin berbicara, berteriak, mengatakan bahwa aku punya impian dan harapanku sendiri. Lalu kalian bayangkan tekanan dari pertemanan ini, pertemanan sampah ini. Mereka selalu menyinggung perasaan tanpa tahu apa keadaanku di rumah, di sekolah. Mereka tidak tahu. Mereka hanya mengandalkan kata-kata mereka yang berbicara dengan mudah, tak perlu membawa perasaan. Mungkin suatu saat nanti mereka akan menyadari bahwa aku bukan lagi anak kecil yang harus dituntun, tapi aku telah tumbuh menjadi individu yang tumbuh di atas kakinya sendiri. Dan mungkin, hanya mungkin, mereka, orang tua, hanya akan mendukungku. Lalu, ayah, ibu, orang tua, terima kasih. Karena kalian, aku tahu langkah untuk selanjutnya. Dan karena kalian, aku mempunyai mental yang kuat. Aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tuaku yang selalu mensupport aku untuk mencapai segala impian dan cita-citaku. Terima kasih juga kepada Ustadz, Ustazah, dan guru-guru SMP SMA Nurul Zaman yang telah memberikan bimbingannya dan ilmunya yang sangat bermanfaat sehingga saat ini aku bisa berkuliah di Universitas Impian aku. Tidak lupa juga, aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan. Terima kasih atas perjuangannya selama 3 tahun. Terima kasih atas susah sedang sedihnya yang kita lewati bareng-bareng. Dan terima kasih Nurul Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang tua aku yang telah mensupport aku selama 3 tahun bersekolah di Nurul Zaman ini. Terus juga kepada Ustaz dan Ustazah dan juga guru-guru yang udah ngasih aku banyak materi, yang udah ngasih aku banyak pelajaran, entah itu pelajaran hidup atau pelajaran lain-lainnya. Terima kasih banget, karena kalian aku bisa belajar sampai sekarang masuk ke jurusan yang aku impikan. Juga kepada teman-teman aku tercinta, teman-teman love love, makasih banget karena kalian ada di sini bareng-bareng, kita berjuang bersama-sama, nangis-nangis, capek-capean, mutruk bareng-bareng. Selama 3 tahun ini, aku bisa menjadi lebih kuat lagi, aku bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan sampai kita bisa masuk ke jurusan yang kita pengen sekarang ini. Pokoknya makasih banget kepada teman-teman, keluarga dan juga guru-guru yang telah bersama aku selama 3 tahun. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukur. Di zaman yang dimana telah mendidik, membimbing saya sampai saya berada di titik ini. Tentunya ilmu-ilmu yang saya dapatkan ada akhlak yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tak luput dari ajaran guru-guru, ustaz, ustazah di zaman. Juga saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang dimana selalu ada, yang selalu mendukung saya, membimbing, juga membiayai saya sampai saat ini. Juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sekalian yang dimana kita sudah berjuang bersama, belajar bersama, yang dimana kalian selalu ada di kala senang maupun susah. Ia yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riki dari angkatan 23. Ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang telah
mendampingi saya sehingga saya bisa berkuliah di kampus saya. Dan juga kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih juga karena telah membarengi saya, perjuangan saya, menjadi saksi bisu perjuangan saya sehingga saya bisa kuliah lagi di kampus saya. Dan terakhir saya berterima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik saya dari saya tidak punya apa-apa sampai sekarang saya sedang menempuh atau melanjutkan pendidikan yang telah beliau ajarkan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.